Oke, Balu. Ya. Akhirnya gue agak nganggur dan gue putusin buat nge-live langsung. Oke, like up. Gue pakai apa ya enaknya ya? Bentar, gue siapin. Gue butuh non Jepang hijau satu lagi. Semisal kipernya gue ganti. Kayak gini aja cukup kali. Kalau butuh starter bank, kayaknya bakal gue ganti si Jito. Atau gue kelasin 1% nih. Kok tebus 650k ya? Ya, karena isinya hampir semua Dream Fest. Makanya tembus. Apa? Gue bingung. Gue pengen masukin Jito sih buat descending ya. Aduh. Oke, babak kedua aja. Kalau emang gue butuh shorter bank ya, nanti baru gue colok si Jito. Oke, sementara gini aja. Kode gue buat lekap gak tembus 600k. Mungkin formasinya gak gold ya. Itu tadi dapat naik dari formasi. Mungkin ya, aku juga gak tahu. Oke, bener like kan? Ya. Gentle gak dipasang. Gue pengen masang. Cuma kayaknya bakal beban si Gentle. Ya, dia nambah 5% Jino sih. Tapi dia bakal beban, kurang. Ya, aku ikin aja lah. Matsuyama tetap di hati ya. Walaupun gue sebenarnya pengen si Jito, cuma ya 1% lumayan lah. Kalau nanti gue butuh descending Raichu, baru gue masukin Jito. Nah, masukin Gentle 5% buat Jino. Oh enggak, Gentle bakal beban banget. Ya, 5% Jino kalau RNG-nya jelek sama aja. Gue rasa ini udah lumayan kok. Yang lain kan nggak bisa pakai formasi X. Iya, nggak masalah. Kan juga nggak dihitung. Oke, sama-sama... Apa namanya? Platinum 4, gue rasa timnya juga bagus. Iya, ada Genzo. Oke. Halo bang, tuh main live sore. Iya, mumpung lagi ada waktu luang ya. Kalau ada waktu luang, gue nge-live. Kalau enggak ya, gue enggak nge-live. Paling gue kelarin sendiri di HP ya, enggak gue live-in ya kelarinnya. Oke, pagi-pagi udah ketemu Platinum 4. Gue rasa enggak bakal mudah ini. Tim hijau Jepang dikombo sama Eropa bagus gak? Paling bagus sekarang Jepang sama Latin. Cuma kalau kalian masukin gak masalah. Selama dia punya skill bond ya. Selama punya skill bond masukin aja gak masalah. Jino dapat berapa persen HA bang? Gue gak kenal. Pak, gue gak tahu. Dapat berapa persen gak tahu. Yang penting bondnya naik. Udah itu aja. Yang penting ada HA, ada bond. Gue gak tahu nambah berapa persen. Charlie dong bro, gimana ini? Sabar, Charlie sabar. Masalahnya benernya masih banyak. Kalau gue keluarin Charlie sekarang ya, itu nanti bakal update lagi ya. Terus ini bener masih banyak anniversary. Dazzle gak mau dipasang intercept EX. Enggak, gak usah, gak perlu ya. Dia offense aja.
Oke, okay, nice. Wairan. Oh, dia ada shot. Atau dia mau nge-shot sekarang? Bisa sih. Oh, gue harusnya pilih intercept. Oh iya, dia pilih shot. Harusnya keblok. Aoi baru mending intercept. Oke, okay, nice. Mending intercept S apa AIX? Dua-duanya. Kasih dua intercept. Kalau ketemu blok intercept, supaya masih bisa intercept. Oke, okay, intercept dong. Wah, kok lewat? Oh. Ini gak masuk akal. Kok lewat semua? Offside? Oke, okay, nice. Iya, gak masuk akal. Oke, saatnya mengumpulkan apa namanya? Mengumpulkan full power. Cry photo. Step up Jepang kapan? Mungkin bulan depan. Enggak bulan depan sih, minggu depan mungkin. Kalian tunggu aja. Temaruka. Ozora Tsubasa. Gue bisa kesini kan? Tips buat main cup yang no team skill macam ini coba. Banyaknya hidden ability dan pemain yang startnya tinggi ya. Kalian gak perlu team skill. Jadi kalian bisa berkreasi, kalian gak perlu team skill. Jadi selama pemain itu bagus dan bisa ningkatin HA tim, ya kalian bisa pakai. Jadi gak perlu harus 5 Jepang atau 5 non-Jepang, itu kan. Oke, gue bisa lanjut, kemudian gue umpan ke Tsubasa, bisa ya harusnya ya. Oke, kita coba. Bang, gue fans lu bang. Oke, makasih. Dream Skitter udah kayak di SDC dikasih Dribble C. Iya, itu buat ngumpulin FP enak banget itu. Makanya gue kasih Dribble C ya. Buat ngumpulin full power. Oke, nice. Tinggal full power, let's go. Enak, Jepang merah enak. Cuma agak pusing kalau ketemu espada baru ya. Oh, rainbow. Nice. Tapi terus yang expert service raven shot bagusan mana, Bang? Gak ada yang bagus sih sebenarnya. Ya, kalian colok aja gak masalah. Kriteria gue kalau bagus itu 490 minimal momentum ya, 490. Oke. Okay. RNG apa lagi ini? Wah, gila. Diket ya, padahal tentang elemen padahal. Ya ini RNG-nya emang kacau. Oke, wow, dia nggak pakai snowboard dribble ya, dia colok street dribble. Oke, misal gue intercept, dia bisa umpan ke apa wiran ya, buat diulang. Oke, let's go. Oh, gak bisa. Incheng Master gak bisa digituin. Oke, dapat Awi. Oke, gue trap. Kemudian gue shotgun aja kali ya. Flash Raiju kayaknya lebih ampuh daripada shotgun. Oh, tetap gak bisa ternyata. Oke, okay, intercept juga. Lewat. Aduh. Oke, okay, nice.
Tapi full powernya udah habis kayaknya. Udah habis apa belum? Oh, belum habis. Nice. Kakeru! Kita lihat. Masa Yuka gak cool? Halo bang, halo. Dapat dupe Shino enaknya diapain bang? Tunggu aja, nanti ada bunderi trik ya. Kalau kalian butuh catch-nya ya kalian colok silahkan. Cuma kalian tunggu aja, bentar lagi ada bunderi trik. Kalian bisa nisah. Ini Genso alot banget perasaan. Wah gila, ngeselin. Ada. Ini berat. Iya, gue masukin apa? Ini udah mentok. Oke, kita coba percobaan kedua aja. Mungkin gue one two shot pakai ini kali ya. 430, 830 butuhnya. Ya, kita coba aja. Ngeselin ini Genso. Akun utama kah ini? Iya, ini akun utama. Kan gue gak ada joki-jokian judulnya. Bang, kalau Pejo dicolok Gojen SGK bagus ya? Ya, terserah kalian. Biasa sih. Or PSGK lebih bagus. Pejo, bang. Enggak, itu RNG. Pejo gak sekuat itu. Serius, Pejo gak sekuat itu. Gue udah coba soalnya. Akun jokian ya. Pejo gak sekuat itu. Tapi ya udahlah, emang cup RNG. Bang Lu saya sama Genso Dev. Enggak sebenarnya, cuma ya gue bawa aja di cadangan. Paling gue juga gak ganti kiper itu nanti. Serius, gue gak bakal ganti kiper. Gacha bener Eropa bang, akun lama. Iya, udah. Gue udah gacha 4 stand, ya gue rekod. Kenapa juga? Wah, gila ngeselin emang. Harusnya gak juga dong. Ini gue sayang banget ngabisin stamina ya. Oke, kita ikhlasin aja lah. Gue soalnya belum kebiasa. Gue belum kebiasa one two shot dari tengah ya. Oke, dapat bola. Gue mundurin dulu. Hey, gue bisa ke Misaki. Kapan cicil gacha tiket sakti bang? Sabar. Bagus Robson DC atau yang merah? Kan beda warna. Gak perlu kalian bandingin. Gue rasa bagus semua kok. Tapi kan emang beda warna. Ini kalau gue triple, gue wait pass kesini, lewat gak ya kira-kira? Soalnya kalau gue wancu kayaknya kejauhan. Oh, kita coba wancu aja lah. Banner gacha latin kapan? Mungkin bulan depan. Kalau gak bulan depan, habis Eropa mungkin. Iya, serius. Ini banner nanti banyak banget ya. Belum Jerman, belum Prancis. Jadi siapin DP aja. Oke, gue bisa lolos. Eh, maju, eh. Ini Tsubasa jauh banget perasaan. Oke, nice. Pejo sama Shino DF bagus mana, bang? Gue rasa bagus Shino sih. Serius. Ini gak ada bagus-bagusnya. Cuma emang stand-nya lumayan sih. Terus ini stand-nya lumayan buat kekinian ya daripada Ken ya. Kalau Ken cuma terus 24. Cuma kalau nanti bakal keluar keeper lagi, itu pasti lebih bagus daripada Genso. Cuma kalau kalian butuh tim skill Genso juga gak masalah pakai Genso yang ini. Cuma kalau gue sih mending nunggu keeper yang lebih bagus ya. Pasti. Kalau ada keeper yang shot killer atau mungkin yang FW killer, itu pasti stand-nya lebih tinggi daripada Genso ini. Kalau Leo RS red up gacha gak? Tergantung lihat Dream Ball. Gue rasa apa namanya Dream Ball gue bakal sering sekarat ini. Oh, bahaya kalau diumpan ke sini.
main Tsubasa pas sempat gak bang Graka? Ya aku yang main, tenang aja, nunggu rilisnya aja, nunggu rilisnya. Oke, dia kena turisnya ternyata. Hei, Anda berani nantang Robson? Anda berani nantang Robson ya? Dia kena main 25%, tapi perisainya 12 sih. Oke, gue tackle aja. Kayaknya bisa. Ronaldinho bagus gak di tim lo kira-kira? Gak ada tempat, gue butuh defender. Gue lebih butuh defender daripada, apa namanya? Daripada FW ya, FWAM udah penuh. Gue butuh defender hijau. Oke, Shindo tebus berapa? Kita lihat. Dekirun dayo. Oke, untung bukan miracle ya. Kalau miracle, kelar. Oke, 18.200. Lumayan. Sudahkah ketangkep? Kapan ada 5 DP cuma 3.000? Oh, kalian tunggu aja Dreamfest. Atau DC ya, biasanya ada lagi. Ya, ini kiper emang strategi sih, cuma ya begitu performanya ya. Performanya enggak terlalu jelas. Oke, oke, enggak masalah, enggak masalah. Sabar. Sabar. Kayaknya emang gue harus pakai apa namanya? Pakai apa namanya? Insect Master ya daripada ningkatin stat 1% doang. Skip chill. Iya, gue mending kayaknya Insect Master, Robson gue ganti lah. Aduh, gak bisa lewat ternyata. Ya, aduh. Kok tidak sesakti yang saya pikirkan? Oh, kesini lagi orangnya. Ini bahaya. Masih mau bilang bagusan Shino DF dibanding Faizu kah? Bagus Shino DF, serius. Cuma ya faktor RNG. Soalnya di sini RNG gak bisa diukur ya. Kalau gue sih lebih pilih Shino, cuma ya udahlah. Aduh. Oke, ini bahaya. Iya, masa gue kalah awal-awal? Kan ada Insect Master clipboardnya. Oh bener kah? Serius gue gak tahu. Kalau ada Insect Master gue gak tahu. Ya gue gak apal soalnya pemainan Jepang apa hidden atau skillnya apa aja. Oke, akhirnya RNG berpihak. Ternyata offside. Kepa nomor 1 di Tsubasa menurut siapa bang? Genjo Mitos, tetap Genjo Mitos, paling enak. Genjo Mitos kemudian Salinas ya, dua orang itu paling enak. Aduh, ini bahaya. Ya, skorer gue juga udah habis ini. Coba pakai 4-1-3-2 bro. Bukan masalah formasi sih, kalau gue pakai back 4 itu malah gak ada tempat ya. Gue kekurangan back soalnya. Oke, waktu habis. Iya, kayaknya gue mending ganti Robson ya. Nambah 1% sih. Tapi kalau gak Insect Master juga kurang. Gue butuh Insect Master. Tsubasa gue masih bisa ultimate skydive selama dia gak pegang bola. Ada Robson. Oke, gue tuker gini aja kali ya. Dia selama gak ketemu pemain yang terlalu overpower bisa sih. Soalnya emang pemain yang overpower itu apa? Kalahnya sama IM ya.
Bang lawan Jeffrey dia lagi live. Iya, enggak masalah. Apa namanya? Share room aja nanti gue join. Share room aja nanti gue join habis ini ya. Ini gue kelarin dulu. なってやるぜ。 Kalau pakai solid non Jepang hijau plus non JP merah bagus pakai Robson limit atau Robson yang limit sih. Soalnya apa ya? Kalau Robson baru itu ya kalau kalian butuh auto intercept, cuma selama Robson ini gak ketemu pemain yang overpower itu bisa. Oke, di sini ada azan, gue mute bentar ya. Kalian tetap bisa dengerin musiknya, cuma gue ngoceh gak kedengeran. ドリブルだ。俺の動きについてこれるかい。よし来い。勝負だ。 止めることができるか。 Udah kebaca bro, kalem, tenang, kebaca. Oke. Oh, offset kayaknya. Terlalu lama gue ngumpannya. Oke, match pertama imbang kayaknya. Ya, ini pasti musuhnya muter-muterin bunda ya buat apa namanya buat ngabisin waktu ya udahlah ya karena emang apa namanya PvP pakai PC itu susah banget. Udah bro, nggak usah ngechat, udah gue bales chatnya. Santai, nggak usah ngegas, santai. Oke, Bang. Ya udahlah, gak masalah.
Ya, walaupun katanya siapa namanya? Apa? Brolin ya dia ya, Brolinnya lumayan. Tapi gue perasaan PPP gak pernah pakai pemain peti ya, kecuali yang paling worth itu Roberto Ijo. Tapi Roberto Ijo itu juga sering banget keganti sama Roberto Ijo. Oke, mana roomnya? Iya, gue baca chatnya, tenang aja. Gue butuh insert master sih. Ya ini kita ikhlasin mungkin 1% ya. Kita cari Insect Master. Cito mungkin lebih tepat. Nah. Atau mungkin gini kemudian gue pakai Genzo. Tapi ketemu Jepang sama aja sih. Mending gini aja lah. Oke, kita nunggu room ya. Pak, Angkap yang pro bakal dimainin enggak? Iya, bakal gue mainin. Cuma enggak tahu bakal apa atau enggak ya. Ya, kalian tunggu aja. Soalnya gue nge-live itu pas lagi jogian lumayan sepi ya. Jadi gue enggak terlalu kejar target. Dan gue juga gak terlalu kompetitif sih. Ya masuk rank syukur, gak masuk ya ya udah. Oke, kita join. Bang, gue baru main game, simple science story dapat di mana lagi? Cuma dari story. Oke, apakah ada yang udah masuk?
Bang, yang pro itu S99. Iya, S99. Nonton iklan bisa dapat Dream Ball 3. Iya, nonton iklan bisa. Top up juga bisa. Oke. Ini tadi gue yang review Robson ya kan. Tadi gue yang review Robson, berarti gue balikin lagi. Iya, kalau di tim sekarang lebih enak pakai 3 FW karena kendala posisi juga. Oke, Roberto. Nah. Oke, siap. Sawadanya garam buat losat. Gue lebih pengen Salinas sih, serius. Gue pengen banget Salinas. Kapan ya gue dikasih Salinas? Ya, target gue Salinas. Kalau ada Sawada, gue nggak tahu yang bakal out siapa ya. Cuma sih butuh Misaki sih. Gue soalnya belum punya shot Tsubasa yang sendiri ya. Entah itu kayak Devshot ataupun Miracle Vein. Apa? Miracle Devshot ya. Dari SMP ya. Kalau gue dada, mungkin gue bisa lepas Misaki. Ini sementara nggak bisa. Misaki tetap join. Oke, Espada biru terus. Ini kiper ngeselin banget ya, Espada biru. Isewa udah nggak kepake di meta sekarang. Enggak! Isewa cuma buat red GP ya, dan meta sekarang campur. Red GP sama... apa namanya? Red GP sama non-GP dicampur sekarang. Iya. Sasuga wa anta no musuku dake aru ze. Oh, kok enggak ada yang keblok. Wah, apa ya? Dia bisa bantu sih. Mungkin dia bakal triple. Cari tiket dapat Salinas ya, semoga dapat dari tiket ya Salinas ya. Oh, dia ngepas nih. Pemain generasi 23 yang masih meta sekarang siapa satu tadi? Oh, enggak, Misaki enggak bisa. Misaki juga harus full hijau. Siapa ya? Mungkin Nita masih bisa, mungkin Nita Igawa itu masih bisa. Karena mereka gak perlu satu warna ya. Kita Igawa masih bisa. Kalau Misaki udah gak bisa. PGGB Renan Jepang belum ada yang rilis. Belum ada sih. Sementara ya Celini mungkin. Aduh, Sunna. Gue tiket dari pertama kemarin dapat Salinas. Wah, gila. Serius, gue butuh banget Salinas ya. Kalau gue pakai Salinas, paling gak Roberto itu kepake. Kalau pakai Zeno, nggak kepake Roberto-nya.
Oke. Gue ngepas aja lah. Gue gak tahu mau ngapain soalnya. Oke, okay, kita full power. Cuma ini gimana ini? Ini ngasih bola terbangnya gimana ini? Oke, okay, dia ada intercept IS, bodoh amat. Deket mending buka satu-satu apa kumpulin dulu sampai 7. Bebas, bebas. Ya kalian kalau gak sabar ya langsung buka aja. Ngapain nunggu 7 hari? Kali aja kan kali aja kan kalian langsung dapat pemain apa pemain SSR ya, jadi langsung bisa dipakai. Kalau kalian kumpulin juga gak masalah sih. Oke, gak usah terbang-terbangan. Wow, rainbow, nice. Hey. Asyo. Terus sekarang semenjak Insect Master bagus banget ya. Kita kasih flying ball itu nggak bisa sambil match up ya. Pasti keblok kalau ketemu Insect Master tipe blocker. Iya susah. Gue dulu user RCP pas gacha dapat. Wah gila, nggak masuk bolanya. Oh, auto intercept. Aduh. Dulu user RCP pas gacha dapat bahasa. Kira-kira tidak nggak? Terserah sih. Kalau ngerasa kalian nggak dapetin AoE, ya pindah aja daripada kalian gacha lagi. Kasu dev bagus gak bang? Gak terlalu bagus. Hey, Toria. Lo? Ini ngebug atau gimana ini? Kok full powernya masih nyala? Oke, gue PD tackle aja, kali aja bisa. Ah, Insect Master susah. Si Jepri gak aktifin HA pun tapi timnya tetap bagus, gimana? Ya karena tim Latin HA-nya kereta, bro. Kalau lengkap ya, kalau lengkap tim Latin kereta. Kalau tim kalian pas-pasan ya ngandelin bon aja. Ini lihat Leo. Ini Leo bagus ini Leo. Leo, Santana, kemudian Roberto. Lengkap Latinnya. Oke. Dia gak bisa dribble tapi kayaknya dia bakal mesop. Ya, jang shot. Lihat, HA-nya segini. Gak perlu bot. Karena emang dari awal Latin tuh emang bagus banget. Cuma sekarang karena dia dapat Espadas, apa tim Latin dapat Espadas itu lebih ngeri. Oke, stamina sini gue habis. Oh, gue dapet critical. Bagataro. Ya, gue masih nunggu HA-HA yang lain sih ya. Soalnya gue dari Jepang hijau, pindah ke Jepang merah ya. Jadi HA-HA yang lama gak kepake. Oke, gue umpan. Oh, waktu habis ternyata.
gila emang restoran itu tetap gak masuk. Iya, ini emang ngeselin, makanya gue bilang apa? Apa daripada Pezzo, ini lebih mengerikan ya. Dias gue itu mesot, itu juga sering gak masuk kalau lawan ini siapa namanya? Espadas ya. Ini emang ngeri. Ya ketangkisnya bukan karena RRG, tapi emang ribet itu kiper. Oke, gak ada yang perlu diganti. Terus gue perlu ganti dua orang ini. Gue pakai dua orang ini cuma buat pelengkap doang ya, pelengkap buat Jepang. Ya, semoga dikasih lah. Oke. Gue pakai C. Sonsa Shinai. Oke, gue kesini. Mungkin gue bisa ke bawah kemudian gue umpan ke sebelah kali lihat aja ya. Cuma masalahnya Robson Insect Master itu juga gue rasa bakal susah. Fenta nanda. Oke, kita coba shot terbang, semoga bisa. Oke, gue belum full power. Kenapa? Kenapa Rainbow coba? Emang sulit. Sunna. Oke, okay, nice. Gue bisa kesini. Kenapa gak pakai Jepang hijau lagi, Bang? Team skillnya gak yang baru ya. Kalau gue masih maksa tim Jepang, gue rasa bakal susah. Itu AOE gak dicolok triple S? Gak perlu triple S. Dia tipe defense pakai aja cukup. Kecuali kalau offense ya, kayak yang Asia Qualifier ya, itu baru perlu. Oke, stamina gue tinggal dikit semua. Ini pakai apa ini? Kalau AOE lebih ke intercept S sih, cuma gue belum beli ya. Dream Ball-nya masih gue simpen. Kemana ini ngumpannya? Gue dribble dulu lah. Gue gak tau mau ngumpan kemana. Shobuda! Oke. Yes. Oh, di sini ada intercept. Radio Jepang hijau, gak bakal bisa. Kok gak bakal bisa balik Jepang hijau? Soalnya tim skillnya udah gak kepake ya, jadi gak bisa berkompetisi di rank sekarang ya. Jadi palingnya ya 55%. Oke, ya gak tahu itu kenapa. Mungkin gue suruh restart modem mungkin. Aduh. Wah, gila. Tahu aja ya pilihannya ya. Oke, gue dikasih dulu ya. Sino DC HA baguskah bro? Kurang. Sino DC HA kurang. Oke, intercept. Nice.
Yos. Bola masih di tengah. Oke, gue kalah. Ya, emang kiper Espada itu ngeselin ya. Kita harus posisi terbang nendangnya. Cuma masalahnya kalau backnya IM itu juga cari posisi lagi ya. Makanya butuh strategi sih buat apa dari match up sama IM ya. Apalagi kalau IM pilihan gue jelek banget. Oke, gue kalah. Kita lanjut rekap ya. Gue sambil nyicil soalnya. Iya, kalau nggak dicicil, gue takutnya nanti pas di akhir-akhir, itu ada yang minta ngejoki cup ya. Biasanya ada, biasanya. Nanti cup gue nggak kegarap sama kayak Jerman kemarin ya. Gue kemarin yang, iya bener ya, yang Jerman ya. Itu ada cup nggak sempat gue mainin. Karena mainin punya orang lain. AWWC atau AWRS yang recommended di Red GP? AWRS sih, tim skillnya. Oke, makasih Jeffrey. Gila, gue gak pernah menang perasaan. Aduh, kapan gue dapet 60% ya? Gue berharap kalau tim skillnya 60% itu bisa menang ya. Berharap. Serius, kurang 5% tuh kerasa banget. Oke, semoga gak ketemu yang susah-susah. Ya, paling gak 10 kali win lah. Gak usah banyak-banyak ya, 10 kali win cukup. Cuma gue kalah terus masalahnya. Oke, sepertinya gue ketemu apa ini? Di bawah bronze apa sih gue lupa? Oke, dia ini akun Roland kayaknya ya, ada Espada. Bukan silver, apa ya di bawah bronze ya? Gue lupa. Pokoknya ini di bawah bronze. Nah, ya akun Rero lah. Oke, dia ngesot. Gak tahu niatnya apa. Oke, nice, dapet. Tapi ini lumayan sih rerollnya ya. Dia bisa dapetin hampir semua pemain non-Jepang limited ya. Cuma ya itu kembangnya bakal lama banget sih. Ya, dia reroll. Kemudian, pemainnya udah jadi. Keluar yang lebih bagus ya. Dan pemain ini udah terhitung jadul. Biasanya kayak gitu sih kalau reroll. Ya cuma gak masalah selama kalian happy. Soalnya emang main game itu buat cari seneng kan, bukan buat stres. Oke, gue bisa dribble lagi kayaknya. Rocky, oh iya itu Rocky ya. Ayam Rocky. Jamaruga. Oke, gue bisa kesini. Gue bisa nggak pas, cuma kayaknya nggak perlu sih. Gue nekat triple aja. Oh, dia pilih blok. Ini apa? Bot mungkin. Bang, biarin Levin baru shot, lihat statnya. Statnya jelek, itu pasti belum di limit break. Belum di limit break, HA-nya belum kebuka semua, itu pasti. Akun Rarol itu kendalanya di 2 itu. Jadi ya, statnya gak maksimal. Besok kayaknya, Lusa bakal gue upload ya, gue review semua pemain RS ya. Semua pemain RS yang Eropa. Nanti kalian bisa lihat statnya tembus berapa. Kalau akun Rerolan biar gak maksimal. Soalnya dia belum di HA, belum di limit break. Stres malah kalau gacha gak dapet jadi ketinggalan dia. Selama kalian seneng gak masalah kok kalau kalian mau reroll. Kalau gak reroll, ya selama kalian seneng. Soalnya main game memang gue cari seneng. Kalau gue sih, reroll itu males banget ya, kita pulang dari awal, kita lebih dari awal. Ya, kita apa? Gue mencoba adaptasi aja lah. Kalau jadinya tim merah, ya gue pakai tim merah. Kalau jadinya tim ini, ya pakai tim ini. Ini gue gak tahu sih, dia AFK atau gimana ya.
Kayaknya part 2 ada Nita, soalnya di vlog ada BB Nita. Ya bisa jadi ada Nita Rising Sun ya. Kita lihat aja nanti. TV pakai akun siapa saat akun tadi? Bukan, bukan. Akun Sultan yang lain. Oke, di shot lagi. Prediksi Super Dream Fest, gue gak tahu. Mungkin Tsubasa hijau mungkin. Iya, Tsubasa gak pernah dapat Dream Fest. Cuma kalau Tsubasa hijau dapat Dream Fest, itu sayang banget ya. Soalnya yang Rising Sun bagus banget. Ada bone-nya juga. Kayaknya gak bakal kepake kalau keluar yang Dream Fest. Ya, suka-suka klub aja lah. Kan paling bagus kan apa? Merah, biru, atau hijau? Semua bagus, tergantung musuhnya ya. Semua kiper bagus. Cuma kalau kita kalah elemen ya tetap susah. Kalau kaca multi selalu ampas, kalau kaca dapat yang set up. Ya itu balik ke hoki masing-masing. Oke, okay, bisa nge-shot. Mana ini loading? Hey, loading, jangan lama-lama. Oke, okay, musuhnya DC. Ya udahlah, biar lebih cepat. Keeper RS tipe punch belum ada buat counter level. Mungkin Ken nanti ya. Wakashimatsu mungkin nanti. Gue berharap nanti ada keeper paint ya, sama kayak Jinzo. Ada keeper paint yang warnanya merah ya, merah Jepang. Gue rela top up 1,2 juta kalau ada ya. Cuma kalau nggak ada ya udah. Berarti gue harus gacha buat keeper. Sasaki terinspirasi dari mana? Gue nggak tahu. Pokoknya gue SMP ke warnet bikin nickname Sasaki, udah gitu aja. Tidak ada kisah-kisah yang mengharukan, gak ada ya, pokoknya ya iseng doang. Bang, kalau mau jokin akun gue buat DP bisa gak? Bisa, PM aja, DM IG ada di deskripsi. Oke, Platinum 3. Ini lumayan sih, ini lumayan. Oke, mari kita lihat. Oke, dia kipernya Genzo ya. Wah, ada Yuga tukang one two shot ini. Pasti dia umpan ke Yuga terus one two shot. Iya, ini emang Yuga kampret. Oh, enggak. Oh, bener kan? Iya, pasti pantai juga, kemudian dua susah. Untung kiper gue hijau. Sampai skinnya lubang buat top up tim merah. Iya, biar gak reroll. Pecah sama espada baru bagus mana bro? Bagus espada, jauh. Bagus espada, serius. Di sini masih seputar RS apa lanjutin story ya itu klub. Ya mungkin RS ya. Ngikut apa namanya? Ngikut event sekarang. Oke. Ini kiper banyak lawaknya sih, tapi ya kita terima aja. Ini soalnya kiper non Jepang itu yang paling bagus yang gue punya. Bang, pertama bikin konten lu ragu gak? Gue mau coba. Bikin aja, bikin dulu. Ragunya belakangan ya. Kalau gak mau bikin ya nanti gak bakal mulai-mulai kalau mau bikin konten ya. Yang penting bikin dulu ya. Oke, gue bisa dribble. Mungkin gue bisa umpan ke Diaz buat ngumpulin full power. Oh. Oke, aman. Hmm,
Wah gila, ini Kuipon ke Tsubasa offset gak ya? Jamaruka? Oke, gue gak tahu ini bakal berhasil atau enggak. Cuma ya kita coba aja. Lo gak ngambil flying drive pas Esper tuh? Oh, enggak. Enggak. Gue gak tahu kenapa gue males banget ngepas. Ngepas pakai siapa? Ngepas pakai Roberto. Yoshi koi. Shoubu da. Apa ya? Dia bakal dribble mungkin. Oh ya benar dribble. Seru. Oh, gak ada yang keblok. Nice. Oke, gue gak match up sama Wairan. Gue trap, gue umpan ke Tsubasa. Oke, aman. Untuk gak match up sama Jito ya. Match up sama Jito bahaya. Bang, mending main cup sekarang atau nanti aja di akhir? Di akhir gak masalah sih. Kalau di akhir nanti biasanya sultannya udah pada keluar ya. Jadi aman. Tapi kalau sekarang juga gak masalah ya. Masih emang di sini bagus gak? Bagus. Ya, sebelum masih main game Dragon Ball sama Bang Dream, zaman masih di bawah 1K. Oke, makasih. Masih setia. Yuga lo gak dicolok so terbang. Colok, gue colok. Cuma kalau gak full power tetap gak pede ya. Nah, tapi kayaknya bisa masuk sih, walaupun gak full power ya. Karena lawannya juga gak nyala pasifnya. Cuma ya tetap gak pede kalau gak nyala. Ke Yuga lagi. Iya, ya, ini bakal gini terus. Ya, udahlah. Wishlist secret anniversary. Salinas, Salinas Quest. Kemudian Yuga Merah. Eko Yuga Merah sih. Sawada Merah. Sama Kishida. Udah, tiga itu doang. Gue butuh Kishida buat Enceng Master sama nambah nambah keeper 3% ya, daripada gue pakai si siapa namanya? Daripada gue pakai Jito, gue mending pakai Kishida. Makeru no wa yada. Oke, Yuga ini stamina-nya habis. Cuma gue gak tahu bisa nangkep atau enggak. Sakada. Oke, kita kalau nih. Wakataru. Ini kalau RNG-nya nggak jelek, ini kiper bagus benernya. Cuma nggak tahu kenapa aneh RNG-nya, catch-nya mungkin ya. Oke, coba ke sini. Blok satu skill. Ah, nggak keblok. Oh, dia pilih intercept ternyata. Oke, gue bisa dribble. Dan langsung gue kasih basah kali ya. Bang, pakai PC RAM berapa tuh? Gue mau coba. Oh, 8 GB.
Ini PC lumayan kentang ini. Ya, walaupun enggak kentang-kentang amat sih. Kayaknya gue bakal ketek. Dropkick Buster. Oke, lewat. Lewat, nice. Waktu habis ternyata. Wah, gila, gue gak lihat waktunya. Itu Shino sering kejebol sama AoE Weaver. Iya, makanya RNG-nya jelek banget. Padahal dari segi stat jauh ya. Dari segi stat itu lebih bagus Shino daripada AoE Weaver. Cuma ya, emang RNG-nya jelek. Sampai jam berapa? Oh, gue gak tahu, secapainya aja lah. Kalau gue capek, gue stop. Oke, kita cari sesuap tim skill. Kok tim skill sih? Full power ya. Enak banget ini cari full power, serius. Gara kalian colok C, ya kalian keliling-keliling aja di tengah. Uzura Tsubasa. Gue agak ragu. Oh, dia bisa tackle ya. Tapi gue rasa nggak bakal dipakai tackle sih, sehingga. Sonsa Shinai. Bagus sekali DM apa DC? Gue pilih DC. DC tidak apa bisa nambah 5% Jerman ya, lumayan. Wow. Oke. Gak bisa ternyata ya. Ya dia emang sekarat sih. Langsung tendang sekarang. Oke, orang ini nekat. Orang ini nekat. Ya udahlah, paling gak gue gak kena one two shot lagi nanti. Iya, ini jauh banget nendangnya. Gue pengen pakai A sebenarnya, cuma mengingat RNG gue jelek banget ya, gue pakai S aja. Wagataro, Brolin DC bagus gak? Emang ada Brolin DC? Gue gak tahu sih. Oh, DC yang hijau itu ya? Kurang bagus. Oke, nice, gue bisa triple. Kemudian gue umpan Tsubasa ya. Kakata. Oke, gue gak tahu ini udah upset apa belum. Karena emang delay layarnya ya. Oh, enggak. Nice. Iya, main di PC enggak terlalu enak ya. Enak main di HP. Tiket anniversary lu simpen dulu apa langsung gacha? Simpen dulu. Cuma nanti kalau gue kill-off, palingnya langsung di gacha. Ya, gue sering kill-off soalnya. Dekat sakti lu dapat apa bang? Belum gue gacain. Ikut bahasa bagus gak? Bagus. Namerunda. Oke, nice. Dekat gacha langsung atau nunggu sampai 7? Mending langsung sih, serius. Kalian nunggu buat apa? Kalian nunggu sampai 7 tuh gak naikin persentase dapat SSR. Kalau kalian gacha langsung, paling nggak ketika pemain itu kepake, ya kalian bisa langsung naikin. Ini orang gacha kreatifnya ya, masa one two shot terus?
ini kiper gue hijau, bro. Kalau kiper gue merah gak masalah. Ini kiper gue hijau. Kenapa masih dipaksa? Kenapa sih lu kalau single hoki, kalau single pull malah hoki? Ya namanya juga hoki. Ya hoki gak ada yang tahu. Iya, ini kiper gue hijau, paling gak kalau one two shot pakai Tsubasa elemen merah. Kenapa nekat pakai pakai biru coba? Kayak kita full power. Gue kebobolan sama Roberto juga serius. Ya ini emang kiper angin-anginan sama kayak Sowaika ya. Cuma lebih bagus ini dari segi start. Bakacaru. Oh dia pilih blok. Waduh, padahal shot gue kelok ya, atau kekunci ya. Ya udahlah, paling gak gue menang. Oke, gue dapet hackball. Kok cuma gue gak pede ya. Gue trap dulu aja. Sambil nunggu si Yuga maju. Oh, kenapa sama Kishida dong? Ini ya gue gak jadi ngesot ini. Dapat? Ini sebuah sakwe kita sekarat masalahnya. Oke, habis ini full power habis ya. Gila. Tahu gitu tadi apa namanya? Gue salto pakai dias. Oke, akhirnya corner kick. Aduh. Tsubasa lu dupe bang, kok gue bahasa colok? Iya, dupe. Dari mixer ya. Dari mixer gue dapet. Soda, washi wa aite shite yarutai. Oke, kayaknya dia bakal pilih tackle. Oh, dia pilih intercept ternyata. Dia selalu gak mau colok shot terbang. Udah gue colok apa namanya? Eagle. Udah gue colok Eagle. Oke, ya paling gak gue menang lah. Aduh. Nah, nih. Saran bagi yang nggak dapat apa-apa di anniversary, kalian tunggu step up, kan step 6 pasti dapat. Jadi ya nanti ngikut aja dapat apa. Ini mumpung ada Eropa, step up sampai step 6. Walaupun bukan tim Jepang ya, walaupun bukan tim Jepang, nggak masalah. Bentar. Oke, kita lanjut.
Ya, tadi gue ngelepas charge HP ya. Gue ngeri kalau kelamaan gue charge ya nanti rusak. Gue paling parno sih sama HP. Bang, penghasilan bikin konten di satu video berapa bang? Ya gak tentu. Tergantung view-nya. Kalau view dikit 50 ribu gak sampai. Paling 20 ribuan paling. Kalau banyak ya 50 ribu bisa lah. Tapi jarang banget gue 50 ribu itu jarang banget. Ya paling 20 atau 30 ya. Lu pakai kursi gaming bang? Enggak. Gue gak pakai kursi nih. Makanya gue gak kuat kalau kelamaan nge-live ya. Sakit di punggung ya, karena ini gak ada sandarannya. Counter S pada lo cuma dia ya, seringkul gak? Enggak. Ya gue kadang nekat pakai shot terbang juga atau Tsubasa. Cuma tetap susah. Gue butuh non Jepang lagi sih buat dia ya. Apa buat nemenin dia. Oke musuh. Musuh punya Diaz Flash. Wah, ini lumayan sih. JP hijau non JP biru mending gacha Levin atau nanti fokus Latin. Levin gak masalah, fokus Latin juga gak masalah. Ya tergantung kalian PD atau enggak gacha. Pada biru baru susah dijebol. Iya, susah dijebol, serius. Bahkan warna hijau juga susah. Soalnya Latin biru sama Jepang hijau itu hanya udah kereta ya. Jadi ya emang agak susah. Oke, gue coba dribble, kali aja bisa. Bagus ya, RS apa SDF? RS, jauh. Oh, nice. Hashirunda. Bang, ada yang giveaway, bang? Enggak. Rekening gue lagi krisis ya. Gara-gara anniversary ya. Iya, terus. Ini calonnya gue bakal top up lumayan banyak ya dari biasanya ya. Gara-gara emang gue ngejar. Gue ngejar semua step. Masalahnya, kalau gue gak ada pemain baru ya kedepannya nanti konten gue juga cuma sedikit ya. Jadi gue lebih ngincer pemain sekarang sih. Jadi nanti di next banner ya pas gak anniversary ya. Kalau dapat salah sasaran masih bisa gue review ya. Clipper yang baru pasang Brickshot jelek, jangan Brickshot, Proven Ace. Kalau gak Proven Ace ya spinning volley lah. Tapi paling worth tetap spin apa? Proven Ace ya, itu paling bagus. Oke, ini kenapa lama amat? Udah, ikhlasin aja. Iya, ngapain? Mikir coba. Kan dulu pakai kursi gaming tempel, bang. Iya. Ya, gue dulu iseng pakai kursi gaming tempel ya. Dan lumayan bagus hasilnya. Oke, sebesar gue udah nge-shot. Berarti sekarang sisa Yuga. Kayaknya dia juga bisa nge-shot ya. Roberto juga bisa nge-shot. Oke, dia DC. Makete Tamaruka. Tapi bang, Brickshot bisa dari jarak jauh, kenapa pilih Proven Ace? Ngapain? Tendang dari jauh itu ngapain ya? Gue masih heran orang sekarang main itu masih tendang dari jauh. Itu gak berasa apa-apa. Ya, nguras stamina keeper. Gak bisa, itu pasti diganti ke babak kedua. Nah lo, kena lo. Mau ngapain kau? Oke, nice. Gue bisa tackle, ini bisa ngeblok ya. Kita lihat, Insect Master melawan Diaz.
Gue rasa menang Owairan, gue rasa. Nah lo, mau ngapain kau? Bang, gue pakai background Jepang, Owairan, Kishida, Block, apa Matsu, udah bagus gak? Bagus, bagus. Nah, apa? Insang Master? Ini back paling haram ini. Doda! Jazz DC udah kalah ya sama Insect Master. Oke, apa yang keblok? Ya, gue bisa ngepas. Oke, ada agak nge-lag, mohon maaf. Kayaknya gue bisa ke Yuga, kemudian gue triple ya. Trickshot tuh suka tiang, ya itu salah satunya, cuma nendang dari jauh itu bukan alasan kalian nyolok shot ya. Sekarang nendang dari jauh itu udah bukan zamannya. Oke, kayaknya gue bisa one two shot di sini. Levin baru colok overall Levin shot bagus gak? Bagus. Ya, selama pakai shot S bagus kok. Oke, nice, Rainbow. Main Exos Heroes aja, game the best. Oh, enggak, gue gak tertarik. Paling gak anime, paling gak based anime. Bukan apa namanya? Bukan animasi doang, ya biar udah ada animenya. Kayak Dead Alive, atau mungkin... Apa namanya? Atau mungkin Naruto, ya kayak gitulah. Rekomendasi anime? Ya, cari genre apa? Lo minta rekomendasi, tapi... apa? Gak nyebutin genre, ya susah. Tetap harus ada genre-nya. Kalau satu tim back-nya Insane Master semua recommended. Iya, recommended Insane Master semua. Itu lebih bagus daripada gede start doang. Bro, awal-awal mending fokus apa? Baru main 2 hari. Fokus cari Dream Ball buat gacha ya. Kalian mau bikin apa? Jepang merah, Jepang biru. Yang penting tim skill dulu, nanti baru bagusin pemainnya. Oke. Ya, sekarang udah sekarang juga gue udah gak main ombak ya. Sekarang udah macan-macan. Kalau nge-live penghasilan berapa, Bang? Nge-live gak ada 10.000 malah. Gak ada 10.000 kalau nge-live. Bisa 5.000 udah syukur kalau nge-lap. Genre isekai. Apa? Gue gak terlalu suka sih isekai. Apa isekai ya? Itu. Haji, apa? Keturunan ke-8 itu gue gak tahu bahasa Jepangnya apa. Kemudian Kenja no Mago itu juga lumayan. Gak main One Punch Man nanti, Bang. Ya, nanti gue coba ya. Semoga bagus. Oke, dia nekat. Masih nekat melawan Owairan. Emang aneh nih orang ya. Emang suka menantang maut. Iya, emang menantang maut. Oke, Revolt dapat bola. SNK nonton gak, Sar? Nonton! Gue nonton SNK. Cuma gue rasa final season itu ceritanya udah aneh ceritanya ya. Gue baca manganya sebentar. Gue gak betah ya. Aneh ceritanya. Tapi ya kita tunggu aja ya kelanjutan petualangan si Eren. Oke, terjebak green screen. Nice ya. Ya, ini malasnya gue kalau nge-live ya. Aduh. Oke, gue cukupi live-nya ya. Kayaknya kita gak
VP dulu karena gue berharap ini menang. Karena gue belum menang 10 match ya. Gue ngeri ke belakangnya nanti kalah terus ya. Oke, makasih yang udah nonton ya. Oke, gak tahu besok live atau enggak ya. Gue malesnya kalau main di PC kayak gini, lebih enak main di HP.